Yo man, ajar. Mantap, jalan. Mantap ya. Yo, kleng Pak Manto teman-teman. Yo, lihat nih. Taruh di bawah. Ya tuh Zal ya. Oh, ini khas Jawa Tengah Zal ya, Solo ini. Tengkleng Pak Manto teman-teman di Solo luar biasa ini, waduh rasanya. Ada satenya, ada tengklengnya. Nah, udah sampai nih. Kita sampai di Bakmi Jowo Mbah Gito teman-teman. Ini salah satu bakmi yang sangat fenomenal yang ada di Jogja. Ini unik sekali, memang rasanya juga enak, tempatnya juga unik karena bangunannya full dari kayu-kayu teman-teman, dan kayunya itu bukan kayu yang rapi tapi kayu utuh. Itu keren ya, masih coba di sini kalau di Jogja nih. Main pinball sama teman-teman. Keren sekali lokasinya teman-teman, seger banget di hutan pinus di daerah Kaliurang Yogyakarta ya, di daerah Gunung Merapi. Ini namanya outboundnya Kalianyar, keren banget. Ini milik perorangan dan masih sangat asri, seger banget yang pasti udaranya teman-teman. Kalian bisa lihat di sana ada tempat. Sebelumnya ada yang pernah main pinball? Belum. Sama sekali. Makanya jauh-jauh dari mana? Dulu udah lupa. Oke. Pinball adalah permainan perang-perangan di mana di situ ada sisi sakit, ada sisi bahayanya. Maka kami menerapkan dua sistem safety atau keamanan. Yang pertama adalah goggle atau pelindung muka. Goggle ini namanya. Singgal jenggotnya siru sih kan sekarang. Ini nih ya, ini lihat teman-teman kita lagi main. Bisa dilihat saya berada di balik pengaman. Nah ini. Terus aman. Kiri. Terus aman. Kiri.
Masjid Al-Alim. Gimana, Riz? Oke, teman-teman, kita ada di warung kopi Buanwa. Warung kopi Buanwa ini tempatnya klasik banget. Nih, lihat nih. Aduh, keren banget. Ini dapurnya nih. Kerupuknya. Gak pakai es aku, gak pakai es deh. Oke, teman-teman. Ini kita makan, udah datang nih. Kita mau makan di sini. Enak banget nih pastinya. Kita mau makan nih di sini makanya nih. Ini cukup gak tempatnya nih? Kalau gak cukup, cari yang lain tempatnya. Sini masih ada, Pak. Iya. Halo.